Saya mau nanya, lebih seneng dikasih amalan sholawat yang lancar rezekinya, apa lebih seneng sholawat yang jadiin cinta sama Allah sama Rasulnya? Saya yang benar dari lubuk hati yang paling dalam. Dari lubuk hati yang paling dalam, senengnya yang apa ini? Seneng amalan yang rezekinya lancar, apa yang tambah Allah cinta sama kita? Nah, dua-duanya. Dua-duanya ini jawaban jujur. Aslinya mau ngomong rezekinya lancar, karena kita makhluk bumi, masih butuh makan dan minum, ya, bukan makhluk langit, ya Masya. Ini jawaban terjujur ini. Lebih jujurnya lagi, ada lagi lubuk hatinya, sebab amalan rezeki dulu, beb. Ya, baru nanti pas masalah akhirat, insya Allah kalau rezekinya lancar akhiratnya, yang betul akhiratnya lancar, baru rezekinya lancar. Tidak ada rezeki lancar, akhirat lancar itu tidak ada. Karena masih banyak orang yang lagi dapat cobaan, rezekinya lancar, akhiratnya mandek. Rezekinya lancar, akhiratnya stop. Mau keluarin duit, waduh jangan dulu sih. Mau ini, wah jangan dulu sih. Wes keluarkan, huh. Itu baru rezeki lancar, akhirat lancar. Tapi kalau akhirat sudah lancar, biasanya rezeki lancar. Masa sih beb? Pasti. Ya pas? Pasti, gak mungkin tidak. Ya, selagi kita mengedepankan akhirat, dunia kita akan lancar. Tapi kalau kita mengedepankan dunia, belum tentu akhirat kita lancar.